Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min waladi Nabi Ismail alaihi salam, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah mendengar bersama penjelasan dan paparan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait firman Allah Ar-Rahmanur Rahim dari surat Al-Fatihah. Di sana telah kita dengarkan bersama beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari ayat tersebut, yang diantaranya adalah permasalahan at-targhibu wa tarhib yang telah kita ketahui bersama di pertemuan yang lalu. Berikut ini tentang firman Allah Jalla wa Ala, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, kita bahas terlebih dahulu secara bacaan. Kata Imam Ibnu Katsir, qara'a ba'dhul qurra' maliki yaumiddin, sebagian qurra' ada yang membaca dengan maliki, artinya namanya pendek. Ya, maliki yaumiddin. Sebagian qurra ada yang membaca demikian, kata beliau. Wa qara'a akharun, dan sebagian qurra yang lain membaca malik, namanya panjang sebanyak dua harakat, dua kali ketukan. Kemudian dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa kilahuma sahihun mutawatirun fis sab'. Kedua-duanya adalah bacaan yang benar dan mutawatir, masuk dari 7 qiraah yang sahih. Jadi kalau ada yang membaca maliki yaumiddin dengan dipanjangkan ma sebanyak 2 harakah, itu juga merupakan qiraah sahihah, bacaan yang benar, dan bacaan yang memendekkan mim maliki yaumiddin juga bacaan yang benar, kata Imam Ibnu Katsir. Maka jika ada seorang yang membaca maliki yaumiddin dengan pendekkan ma, ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena dia memahami qiraah sab'ah, maka tidak perlu kita ingkari. Yang kedua, orang tersebut belum memahami qiraah sab'ah, artinya dia membaca itu pendek bukan karena dia mengetahui ada qiraah yang membacanya dengan pendek, berarti kekeliruan, maka diingatkan bahwa di situ panjang. Jelas ya? Baik, demikian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, waqad ruwiya min turuqin mutaaddidatin awradaha Ibnu Mardawih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uha maliki yaumiddin wa malik ma'khudun minal milk. Dan telah diriwayatkan dari jalan yang banyak yang disebutkan oleh Imam Al-Mardawi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya senantiasa sering membaca maliki yaumiddin. Artinya Imam Ibnu Katsir di sini ingin menerangkan kepada kita bahwa dua qiraah ini kedua-duanya benar, tetapi yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memanjangkan mim tadi, dua harakat maliki yaumiddin. Ini yang senantiasa dan yang sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun jika ada yang memendekkannya dengan maliki yaumiddin, itu tidak perlu kita ingkari karena itu juga merupakan qiraah yang benar. Jika dia membacakannya atas pengetahuannya terhadap qiraah yang ada. Kalau dia tidak mengetahui adanya qiraah yang membenarkan bacaan tersebut, berarti karena kekeliruan, maka diingatkan dan diberitahukan akan yang benar dalam hal ini.
Kemudian Al-Imam Ibn Kathir mulai menerangkan kepada kita makna dari kalimat Malik. Kata beliau, wa malikun ma'khudhatun minal milk. Kalimat Malik ini berasal dari kata al-milk, masdar. Al-milk artinya kerajaan, kepemilikan, kepunyaan. Sebagaimana hal ini Allah firmankan dalam surat Maryam ayat ke-40. Allah berfirman, "Inna nahnu narithul ardh wa man 'alayha wa ilayna yurja'un." Sesungguhnya kami akan mewariskan bumi ini dan siapa yang tinggal di atasnya, dan kepada kamilah mereka kembali. Ini menerangkan kepada kita bahwa Allah lah yang memiliki bumi ini, sehingga makna Malik Yaumiddin tadi, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, ya. Kemudian kata beliau, seperti juga firman Allah dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas." Yang memiliki, yang mengatur, dan yang mencipta manusia. Wa malik ma'khudhun minal mulk kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, wa malik, kalimat malik juga diambil dari kata al-mulk. Artinya kalimat malik itu bisa berasal dari kata al-milk. Al-milk artinya kepunyaan, kepemilikan, dan juga dia berasal dari kata al-mulk artinya kerajaan, kekuasaan. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Ghafir ayat ke-16. Allah berfirman, "Limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahhar." Ya, ayat ini pada konteks penjelasan dan sebutan tentang hari kiamat. Bahwa pada hari kiamat Allah Jalla wa Ala menyuruh seluruh makhluk yang telah dikumpulkan di padang mahsyar, yang di antara mereka ada yang mantan raja di dunia. Maka Allah bertanya kepada seluruh manusia saat itu, "Limanil mulkul yaum?" Siapakah yang memiliki kerajaan, kekuasaan pada hari ini? Maka tidak ada yang menjawabnya, sehingga Allah yang menjawabnya sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan dan kerajaan hanyalah milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Kemudian firman-Nya Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-An'am ayat ke-73, Allah berfirman, qauluhul haqqu wa lahul mulk. Firman-Nya Allah Maha benar dan baginya kerajaan dan kekuasaan. Juga firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 26. Allah berfirman, "Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirin 'asira." Dan kerajaan, kekuasaan pada hari itu, kerajaan yang benar, yang berhak pada hari itu hanyalah milik Ar-Rahman. Allah Jalla wa Ala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dan hari tersebut adalah hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Beberapa ayat ini beliau sebutkan di sini untuk menerangkan kepada kita bahwa kalimat Malik itu bisa arti-artikan yang berkuasa, yang memiliki, yang mengatur. Karena dia bersumber dari kata al-milk yang bermakna kepemilikan, kepunyaan, atau dari kata al-mulk yang bermakna kekuasaan dan kerajaan. Maka bisa diartikan Malik Yaumiddin, yang memiliki, yang berkuasa, maharaja, ya. Ini dua makna dari kata Malik. Baik, nanti akan beliau terangkan makna Ad-Din. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah Jalla wa Ala menyebutkan dirinya sebagai maharaja, maha kuasa, maha memiliki pada hari kiamat saja? Tidak Allah sebutkan di dunia ini. Maka kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, "Wa takhsisul mulk bi yaumiddin la yanfihu amma 'adah, li'annahu qad taqaddama al-akhbar bi annahu rabbul 'alamin." Penyebutan bahwa Allah Jalla wa Ala adalah yang memiliki kerajaan, kekuasaan pada hari kiamat tidak menunjukkan bahwa Allah bukan maharaja, bukan yang zat yang memiliki pada selain hari kiamat, karena telah berlalu pembahasan bahwa Allah Rabbul 'alamin. Ya, bahwa kalimat Rabbul Alamin mencakup segala sesuatu selain Allah Jalla wa'ala. Karena alam adalah kullu ma siwallahi alam, segala sesuatu selain Allah. Maka segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah di bawah kekuasaan Allah Jalla wa'ala dan pengaturannya. Naam. Kemudian kata beliau, wadhalika amun fid dunya wal akhirah. Dan firman-Nya Allah Rabbul Alamin menerangkan kepada kita bahwa kekuasaannya Allah, kerajaannya Allah, pengaturannya Allah itu umum pada dunia dan di akhirat kelak.
وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. Kemudian beliau menyebutkan alasan kenapa Allah khususkan penyebutan kerajaan, kepemilikan, kekuasaan Allah Jalla wa'ala hanya pada hari kiamat. Alasannya kata beliau, karena pada hari kiamat nanti tidak ada satupun manusia yang mengaku dirinya memiliki sesuatu. Tidak ada satupun manusia yang mengaku dirinya raja. Kalau di dunia ini banyak orang mengaku dirinya raja, dirinya memiliki kekuasaan, dirinya memiliki tahta. Sehingga ini disebut, ada yang disebut dengan Raja Fulan, Raja Alan, ada yang disebut dengan pemimpin Fulan, pemimpin Alan. Tetapi pada hari kiamat tidak ada satupun yang berani menyatakan dirinya raja, dirinya memiliki, dirinya berkuasa. Wala yatakallam ahadun illa biizni, dan pada hari kiamat seluruh makhluk tidak ada yang mampu berbicara kecuali setelah izin Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam surat An-Naba ayat 38, Allah berfirman, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Dan ingatlah pada hari yang akan bangun padanya ruh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain dalam keadaan bersaf-saf. Mereka semua tidak akan berbicara kecuali siapa yang telah Allah Ar-Rahman izinkan untuknya, dan syaratnya waqala sawaba, yang dia ucapkan adalah kalimat yang benar. Juga firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Taha ayat 108, Allah berfirman, wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari kiamat seluruh suara akan tunduk kepada Allah Jalla wa Ala Ar-Rahman, dan engkau tidaklah mendengar kecuali bisikan semata. Bisikan semata. Ini menerangkan kepada kita bahwa pada hari kiamat kerajaan dan kekuasaan Allah Jalla wa'ala itu sangat dan semakin nampak, sehingga tidak ada satupun yang berani menyatakan dirinya raja ketika Allah bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan dan kerajaan hari ini. Wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Tidak ada suara yang terdengar pada hari itu karena tunduk kepada Allah Ar-Rahman, Rabbul Alamin, kecuali bisikan-bisikan saja. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Hud ayat 105, yauma la ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari kiamat adalah hari yang tidak ada satupun jiwa yang mampu berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia. Hanya dua golongan pada hari kiamat. Allah menyatakan dalam surat Fussilat, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian mereka berada di dalam syurga dan sebagian yang lain berada di dalam neraka sa'ir. Tidak ada manusia yang ketiga. Kalau enggak di syurga, maka dia di neraka. Kalau tidak di neraka, maka dia di syurga. Tidak ada tempat yang ketiga. Kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir, beliau ingin menerangkan kepada kita bahawa penyebutan Allah Jalla wa'ala Maharaja yang berkuasa, yang memiliki pada hari kiamat, tidak menunjukkan bahawa Allah tidak dikatakan Maharaja, Maha Kuasa di selain hari kiamat. Tetapi disebutkan secara khusus pada hari kiamat karena pada hari tersebut semua manusia tunduk dan tidak ada yang mampu berbicara karena tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika Allah bertanya kepada seluruh manusia, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini, maka tidak ada yang mampu menjawabnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dengan ucapannya, lillahil wahidil qahhar. Sesungguhnya kerajaan pada hari ini milik Allah Jalla wa'ala yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Jelas ya? Ini kenapa disebutkan Allah Jalla wa'ala yang memiliki kekuasaan kerajaan pada hari kiamat. Bukan berarti bahwa kekuasaan Allah Jalla wa'ala itu hanya pada hari kiamat, sehingga pada selain hari kiamat Allah tidak disebut sebagai Malik. Jelas ya? Baik. Berikut ini makna ad-din. Makna ad-din. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menukilkan ucapan sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abbas adalah saudara kandung dari ayahanda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bertemunya Abbas Abdullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdul Muttalib. Baik.
Kata beliau, wa yaumuddin yaumul hisab lil khalaiq. Makna yaumuddin, hari din adalah hari al-hisab lil khalaiq, hari hisab untuk seluruh makhluk. Nanti akan saya terangkan secara tafsil yang dimaksud dengan hisab pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa huwa yaumul qiyamah yudinuhum yadinuhum bi a'malihi min khairan fa khair wa in syarran fa syarr wa illa man 'afa 'anhu. Pada hari kiamat Allah Jalla wa Ala akan membalas seluruh perbuatan mereka. Jika kebaikan yang mereka lakukan, maka kebaikan pula yang akan mereka dapatkan. Dan jika kejelekan yang telah mereka lakukan, maka kejelekan pula yang mereka dapatkan, kecuali orang tersebut telah diampuni dan dimaafkan oleh Allah Jalla wa Ala. Artinya tidak semua orang melakukan maksiat dia akan berdosa, dan tidak semua orang yang bermaksiat dia akan diazab, karena bisa jadi orang yang bermaksiat tersebut akan dimaafkan oleh Allah Jalla wa Ala sekalipun dia belum bertobat, kecuali dia membawa dosa kesyirikan atau kekufuran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala akan mengampuni, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa di bawah syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari firman Allah ini disebut dengan hadis qudsi, ya bani adam law ataitani bi qarabil ardi khataayaa thumma laqitani la tusyriku bi syai'a laqituka bi qarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau bertemu denganku membawa dosa seluas dunia, dosanya seluas dunia, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan sebesar dunia ini pula. Demikian keutamaan orang yang bertemu dengan Allah Jalla wa Ala tidak membawa dosa syirik. Oleh karena itu pelajaran tentang tauhid amatlah penting bagi segenap manusia. Kemudian kata beliau, wa kadzalika qala ghairuhu min as-sahabati wa tabi'in was-salaf wa huwa zahir. Demikianlah yang telah diucapkan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan para salaf, dan itulah yang nampak. Artinya makna din di sini adalah hisab. Maka makna malik yaumiddin adalah malik yaum hisab. Ya, malik yaumil hisab adalah zat yang berkuasa, yang memiliki hari pembalasan, hari hisab. Nah, kemudian kata beliau, wa haka ibnu jarir an ba'dihim annahu dhahaba ila anna tafsir malik yaumiddin annahu alqadiru ala iqamatihi thumma syara'a yudhifuh. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir bahwa Ibnu Jarir, seorang ulama tafsir yang dikenal dengan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menghikayatkan dari sebagian ulama bahwa ada yang menafsirkan malik yaumiddin bahwa makna malik yaumiddin adalah alqadiru ala iqamatihi, bahwa Allah Jalla wa Ala adalah zat yang maha mampu menegakkan hari kiamat, hari pembalasan tersebut. Ya, sehingga makna Malik di sini dengan makna Al-Qadir. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, tetapi Ibnu Jarir melemahkan penafsiran yang seperti ini. Kemudian Ibnu Katsir menyatakan, wa zahir anhu la munafata baina hadzal qaul wa ma taqaddam. Tetapi pada hakikatnya, alhasil kata Ibnu Katsir, tidak saling meniadakan dan tidak saling kontradiksi antara penafsiran yang kedua dengan yang pertama tadi. Karena jika Allah Jalla wa Ala dikatakan Malik, Maharaja, Maha Berkuasa, maka mencakup Maha Mampu. Karena tidaklah seorang dikatakan Malik kecuali dia Qadir. Karena kalau tidak Qadir, maka tidak akan dinamakan dengan Malik. Maka dua penafsiran terhadap makna Malik ini kedua-duanya benar dan tidak saling kontradiksi, kata beliau. Kemudian kata beliau, wal mulku fil haqiqah wal malik fil haqiqah huwa Allah azza wa jal. Al malik, kalimat al malik, maharaja, maha yang memiliki, yang secara hakiki adalah Allah Jalla wa Ala semata.
Karena pada hakikatnya seluruh yang dinamakan raja di dunia ini mereka semua adalah milik Allah Jalla wa'ala. Mereka menciptakan, mereka diciptakan oleh Allah. Allah yang mengatur mereka dan kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dia adalah zat yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Oleh karena itu salah satu dari doa dan pujian yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada nabinya adalah apa yang tertera dari dalam surat Ali Imran. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, qulillahu Allahumma malikal mulk, ya Allah zat yang maha berkuasa, maha raja yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan, yang memiliki segala-galanya. Maliki Allahumma malik, qulillahumma malikul mulk, tu'til mulka man tasha. Engkau lah yang mampu memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Bukan karena tim sesnya, bukan karena relawannya yang hebat, tetapi tu'til mulka man tasha. Engkau lah yang memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Ini hendaknya direnungi dan selalu diingat oleh orang yang diberikan atau dititipkan sesaat oleh Allah akan kekuasaan, ya, kepemimpinan terhadap sebagian orang. Ini doa yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Tu'til mulka man tasha. Engkau lah yang memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau lah yang akan mencabut kekuasaan, kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Bisa jadi masa periodenya belum habis, tetapi kematian telah datang. Dia baru duduk 2-3 hari di atas kursi itu, kematian telah datang. Atau bahkan mungkin dia belum merasakan kursi itu dan dia sudah menang, kematian telah datang menyemputnya. Ini di dunia, belum lagi dia di akhirat. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', engkau lah yang akan menarik, mencabut kerajaan, kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau lah yang mampu memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan engkau lah yang mampu menghina siapa yang engkau hinakan. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sebutkan sebab manusia ini dihinakan oleh Allah. Nabi bersabda, innama ju'ila dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang menyelisihi urusanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kehinaan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang dijauhkan dari Allah dan dijauhkan dari Rasulnya. Sebagaimana kemuliaan dan kesuksesan yang sesungguhnya tatkala seorang hamba didekatkan dengan Allah, senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang besar. Menerangkan kepada kita bahwa siapapun kita, apapun yang kita miliki, jika kita jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita adalah orang yang merugi dan kita bukan orang yang sukses, sekalipun kita dikatakan seorang yang number wahid di dunia ini. Kemudian kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, adapun selain Allah Jalla wa'ala, ya, diberi dinamakan Al-Malik, maka itu mimbabil majaz, karena kepemilikan yang sementara dan itu di bawah kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas di sana tentang nama-nama yang tidak boleh dinamakan dengannya untuk selain dari nama-nama Allah Jalla wa'ala kepada selain Allah. Itu seluruh nama yang mengandung makna hanya dimiliki oleh Allah, seperti Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Ar-Rahman, ya. Adapun selain itu maka boleh seperti kalimat Malik, ya, sebagaimana Allah menyebutkan istri Raja Mesir, Imra'atul Malik, yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Namun menamakan dirinya dengan rajanya para raja ini yang tercela, sehingga datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, akhna'u min indallahi rajulun tasamma bimulkil amlak bimalikil amlak wala malika illallah. Nama yang paling dimurkai oleh Allah adalah seorang yang diberikan nama dengan rajanya para raja.
Artinya enggak sekedar disebut dengan raja, tetapi dia diberikan nama sebutan dengan raja para raja. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nama yang paling dimurkai, yang paling buruk di sisi Allah. Wala malika illallah, karena tidak ada yang menguasai dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, kemudian setelah ini beliau menyebutkan kepada kita makna ad-din yang kedua, bahwa ad-din juga bermakna al-jaza. Ya. Ad-din juga bermakna al-jaza. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 25. Allah berfirman, "Yauma idzi wa fihumullahu dinahumul haqq." Pada hari tersebut Allah Jalla wa'ala akan membalaskan dinahum, balasan mereka yang tepat. Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat As-Saffat pada ayat ke-53, menerangkan ucapannya manusia pada hari kiamat, "A inna lamadinun," apakah kami ini akan diberikan din, akan diberikan balasan. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, Nabi menyatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisab dirinya dan mengamalkan, melakukan persiapan untuk setelah kematian. Untuk setelah kematian. Inilah orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang yang cerdas dalam urusan dunia, tetapi dia lupa mengumpulkan bekal untuk hari kiamat setelah kematiannya, itu adalah orang-orang yang tidak cerdas. Karena orang yang cerdas dalam Islam ini adalah orang yang selalu menghisab dirinya, selalu melakukan introspeksi diri, dan selalu mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Kemudian beliau menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. "Wazinu anfusakum qabla an tuzanu." Timbangilah diri-diri kalian di dunia ini sebelum kalian ditimbangkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. "Wa ta'habu lil 'aradil akbar 'ala man la takhfa 'alaihi a'malukum." Maka dan hendaknya kalian bersiap-siap untuk dipaparkan hari pemaparan yang besar di sisi Allah, yang tidak akan ada satupun perbuatan yang kalian yang tersamarkan bagi Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah, "Yauma idzin tu'raduna una la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu seluruh perbuatan kalian akan dipaparkan dan tidak ada sesuatu pun, satu pun dari perbuatan kalian yang tersamarkan bagi Allah. Al-Haqqah ayat ke-18. Dari ini kita mengetahui pemahaman makna Malik Yaumiddin. Yang pertama, tadi telah kita ketahui bahwa makna Malik ada dua. Yang pertama bermakna maharaja yang berkuasa, yang memiliki. Yang kedua Al-Qadir, yang maha mampu. Kemudian kita telah mengetahui makna ad-din, bahwa makna ad-din di sini adalah al-hisab wal jaza, adalah hisab dan pembalasan. Ini makna ad-din. Maka kalimat Malik Yaumiddin bisa diartikan zat yang berkuasa di hari pembalasan, zat yang maha memiliki di hari pembalasan, di hari hisab. Ya. Karena dua makna yang telah kita dengarkan bersama dari Al-Imam Ibnu Katsir di atas tadi. Dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, "Hasul insan ala an ya'mala lidzalika al-yawm alladhi yudanu fihi al-'amilun." Dalam ayat ini ada motivasi hasungan agar manusia ini bersiap-siap untuk hari itu, agar mereka banyak melakukan amal saleh. Karena pada hari tersebut mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, perjalanan kita ini masih sangat panjang. Kita baru di ronde kedua setelah alam rahim. Sebelumnya, setelah kematian, perjalanan kita lebih panjang daripada sebelumnya. Kita setelah kematian akan ada alam barzakh. Allah berfirman, "Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Tatkala kematian mendatangi salah satu di antara mereka, dia menyatakan, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia,
tundalah kematianku. Apa alasannya, apa tujuannya? Agar aku mampu melakukan amalan-amalan saleh yang pernah aku tinggalkan. Maka Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan omong kosong dia saja. Apa maknanya? Allah terangkan dalam surat Al-A'raf. Mana innaha kalimatun huwa qailuha. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Manusia ini, andai kata dikembalikan lagi ke dunia ini, mereka akan kembali melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh agama mereka. Ini maknanya. Kemudian Allah menyatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kematian akan ada alam barzakh, mereka di dalamnya sampai datang hari kebangkitan. Kita di alam kuburan, di alam kubur, di alam barzakh bisa jadi 1 juta tahun, 1000 tahun, 100 tahun. Dan kondisi kita di alam barzakh hanya satu dari dua kondisi, tidak ada yang ketiga. Kalau tidak mendapatkan nikmat, maka mendapatkan siksa. Kalau tidak mendapatkan siksa, maka mendapatkan nikmat. Tidak ada kondisi yang ketiga. Sekalipun kita menangis, mengeluarkan air mata darah, Allah tidak akan mengembalikan kita. Oleh karena itu, Utsman bin Affan ketika melewati pemakaman, beliau menangis. Sehingga suatu saat dilihat oleh murid beliau. Muridnya ini bertanya, wahai Utsman bin Affan, aku tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika dibicarakan surga dan neraka di hadapanmu. Artinya, rasa takut beliau ketika berada di depan pemakaman, kuburan, itu lebih dahsyat daripada ketika beliau mendengar surga dan neraka. Kenapa demikian, wahai Utsman? Maka beliau pun menyatakan, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menyebutkan sabda beliau yang berbunyi, inna hadhil qubur awwalu manazilil akhirah fa inna ja minha fama ba'du aysaru min. Sesungguhnya alam barzakh ini, alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Barang siapa yang selamat dari di dalam alam barzakh ini, maka perjalanan setelah alam barzakh akan lebih mudah lagi. Artinya kalau di alam barzakh saja dia sudah dipersulitkan, maka perjalanan setelah alam barzakh akan lebih sulit lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah alam barzakh masih ada yaumul mahsyar. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan dari kuburan mereka dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak bersunat. Membuat Aisyah bertanya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa ala yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah membuat wanita melihat kepada aurat lelaki? Dan akan membuat, tidakkah membuat lelaki mengintip dan melihat kepada aurat wanita? Karena semuanya dikumpulkan dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Karena di dunia ini tidak, jangankan terbuka, yang tertutup aja ada yang ngintip. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kalau kondisi manusia di hari kiamat seperti itu, tidakkah akan membuat wanita melihat kepada lelaki dan kaum lelaki melihat kepada wanita? Apa jawabannya Rasulullah jamaah? Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat. Mereka tidak lagi terpikirkan, tidak lagi terpikirkan oleh mereka hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah. Di dalam hadis Miqdad bin Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan, tudna syamsu minan nas yaumal qiyamah qadral mil. Matahari di hari kiamat didekatkan dari manusia sejarak 1 mil. Makna 1 mil di sini dari ulama hadis ada 2. Yang pertama mil, ukuran mil yang dimaklumi dalam ukuran tanah. Berapa jarak 1 mil? Hah? Dalam ukuran hah? Berapa 1 mil? Berapa ribu kilo? Setengah kilo. Taib. Al-Muhim, 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil di sini adalah 1 mil jaraknya ketika seorang menggunakan celah. Artinya sangat dekat matahari darinya. Kemudian Nabi menyatakan manusia pada hari kiamat, ada sebagian mereka keringatnya sudah sampai di kedua mata kakinya. Ada yang keringatnya sudah sampai di kedua lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Ada di antara mereka yuljimul araqu iljaman, sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Dan Allah menyebutkan pada hari kiamat, yauma yafirru mar'u min akhi,
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Setiap orang lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, semua mereka tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari kiamat, orang yang banyak melakukan dosa, dia berangan-angan kalau orang tuanya, anaknya, istrinya dan seluruh manusia bisa dia jadikan sebagai tebusan dia dari api neraka. Artinya kalau diberikan pilihan, kamu yang masuk neraka atau ibumu, dia akan memilih ibu saya saja, jangan saya. Karena dahsyatnya hari kiamat. Setelah padang mahsyar akan ada hisab, dan hisab itu ada dua. Yang pertama arad, pemaparan. Allah sebutkan dosa hamba tersebut, kemudian ketika dia sudah pesimis dari rahmat Allah, Allah menyatakan laqad sartatruha alayka fid dunya wa ana aghfiru lakal yawma. Di dunia aku telah menutup, telah aku tutupi dosa kamu ini, maka pada hari ini aku akan mengampuninya. Ini hanya pemaparan, tidak didiskusikan oleh Allah. Ini hisab yang disebut dengan arad, hadisnya riwayat Imam Muslim. Yang kedua niqash, hisab yang bentuknya niqash, diskusi dari Allah. Maka Nabi menyatakan man nuqisha fil hisab udzi, barang siapa yang didiskusi oleh Allah terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, maka pasti dia akan diazab setelah itu. Artinya kalau sempat Allah bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Maka orang yang seperti ini hisabnya, kata Nabi, udzi, pasti akan diazab setelah itu. Setelah hisab akan ada mizan. Setelah mizan akan ada perintah mengambil buku catatan amalan. Kalau kita mengambil dengan tangan kanan dari sebelah kanan, maka kita akan beruntung. Tetapi jika kita termasuk dari orang-orang yang mengambilnya dari sebelah kiri, dengan tangan kiri, dari belakang punggung kita, maka kita akan celaka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq. Setelah itu belum selesai jamaah, masih ada as-sirat. As-sirat sebuah jembatan yang disebutkan oleh sahabat Jabir, adak minasyar wa ahad minasif, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sungguh tak terbayang bagi kita. Memang tidak terbayang, itu alam gaib. Coba bayangkan, jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian Nabi sebutkan di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, dan di atasnya ada duri-duri yang menyambar siapa yang Allah perintahkan. Sehingga Nabi menyebutkan di antara mereka ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang berlari, ada yang berjalan kemudian jatuh sehingga tersungkur ke dalam api neraka yang ada di bawahnya. Setelah itu barulah syurga dan neraka, jika kita tidak termasuk dari golongan yang Allah hentikan di qantarah setelah as-sirat. Apa itu qantarah? Tempat penegakan qisas. Qisas ditegakkan di saat itu. Hanya saja qisas di saat itu dibayar dengan pahala. Kalau pahala kita tidak cukup untuk membayar kezaliman kita kepada orang-orang yang pernah kita zalimi ketika di dunia, pada harta mereka, kehormatan mereka atau darah mereka, maka kata Nabi, dosa-dosa mereka Allah kumpulkan, Allah timpakan kepada orang yang pernah melakukan kezaliman kepada mereka. Sehingga pada hari kiamat bisa jadi orang di dunia enggak pernah berzina, bertemu dengan Allah menanggung dosa zina. Karena korban kezalimannya itu pernah berzina, dan pahala ibadah dia tidak cukup membayar kezaliman dia kepada korban dia tersebut. Bisa jadi dia di dunia tidak pernah korupsi, tetapi bertemu dengan Allah membawa dosa korupsi karena dia pernah mendzalimi orang yang korupsi. Bisa jadi di dunia dia tidak pernah berjudi, tidak pernah menjadi LGBT, tetapi pada hari kiamat membawa dosa itu semuanya karena korban dia ada di antara mereka, dan pahala ibadah dia tidak cukup untuk menebus kezaliman dia terhadap mereka. Itu yang disebut oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dengan sebutan al-muflis, orang yang pelit. Setelah itu baru syurga dan neraka. Itu pun kalau kita tidak termasuk dari ashabul a'raf. Satu surat dalam Al-Quran bernama al-a'raf. Ya, bisa dilihat pada surat tersebut penjelasan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau pada surat ini, sebuah riwayat dari Imam Ahmad, bahwa ashabul a'raf ini Allah berhentikan mereka di antara syurga dan neraka tatkala amal kebaikan mereka seberat amal keburukan mereka, amalan keburukan mereka seberat amal kebaikan mereka.
Mereka tidak langsung dimasukkan ke dalam syurga karena amal kejelekan mereka seberat kebaikan mereka, dan mereka juga tidak langsung dimasukkan ke dalam neraka karena amal kebaikan mereka seberat amal kejelekan mereka, sampai Allah memutuskan hukumnya kepada mereka sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Setelah itu baru syurga atau neraka. Dan yang masuk ke dalam neraka itu ada dua jenis manusia. Yang pertama dia masuk dan tidak akan keluar darinya lagi, yaitu orang-orang kafir atau orang-orang muslim tetapi melakukan pembatal keislaman dan belum bertobat darinya ketika mati. Yang kedua, mukmin yang bermaksiat. Dia masuk ke dalam neraka hanya mampir, dibersihkan dari dosanya. Setelah bersih baru dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang dengan itu dia akan suci, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Apakah kita merasa tenang mendengarnya? Andai kata kita mampir satu hari di hari kiamat, paling pendek Allah katakan seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah menyatakan khamsina alf sana, seperti 50 ribu tahun di dunia ini panjangnya. Siapa yang mampu bertahan? Berarti kalau kita mampir dalam neraka 7 hari, berarti maknanya kita telah disiksa, dibakar dalam api neraka selama 7000 tahun. Itu paling pendeknya. Perjalanan masih sangat panjang jamaah. Semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuatkan. Masing-masing di antara kita memperhatikan perbuatannya diri sendiri, jangan sibuk syurga orang lain, ternyata syurganya sendiri tidak terpikirkan. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini karena waktu telah habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.